Terima kasih buat kalian karena di dua video kita sebelumnya kalian menonton dengan sangat banyak sekali teman-teman. Hari ini kita akan kembali lagi dengan sebuah permainan yang baru dari channel ini teman-teman. Kita akan menebak berat dari makanan dan siapapun yang berhasil menebak paling mendekati dengan berat sesungguhnya akan berhak untuk memakan makanan tersebut. Selamat datang di video terbaru aku teman-teman. Selamat datang di channel Yudis Ardana, pastinya tempat di mana setiap hari akan terjadi keseruan, kesenangan dan kehebohan. Hari ini saya lagi-lagi nggak akan sendiri karena saya akan mengajak dua orang tim Yudis. Di sini ada Yogi dan ada Alfian. Mereka hari ini akan mengikuti permainan yang sudah tadi saya jelaskan di depan. Ya. Hari ini permainannya adalah jangan sampai salah tebak beratnya. Oke. Nah. Berat badan. Bukan berat badan. Berat kalau kamu bau badan. Yang ditebak itu nanti berat makanan. Oke. Nah, cuman di sini aman. Kenapa? Saya bilang aman, nggak ada hukumannya. Ya. Wah. Tapi. Okay. Tapi apa? Yang gagal menebak ngerugi. Gak dapat makanan. Gak dapat makanan. Iya, iya, gitu. Jadi usahakanlah kalian tetap berkompetisi dengan baik. Tapi makanannya enak-enak nggak? Saya sudah menyiapkan ada banyak makanan-makanan yang menggiurkan. Saya yakin ini teman-teman semua yang nonton juga pasti pingin. Gitu dia. Saya sudah lapar. Malah pada komen gini, Bang, kalau bisa main ginian sama subscriber Bang, pada gitu. Oh iya. Iya, langsung aja ya. Kita keluarin dulu medianya. Kita akan menggunakan yang namanya timbingin. Timbangan. Mana timbangannya? Nah, ini dia teman-teman. Jadi boleh jelaskan sedikit Pak Profesor, silakan. Oke, di sini ada tombol on off. Ini timbangan gram ya, gram. Iya. Oke, maksudnya ini timbangan ringan bukan untuk tubuh manusia gitu. Bukan. Untuk makanan. Pencet. Lu pencet. Itu naik. Kita tes. Ini spidol. Iya. Kita taruh di sini teman-teman, lihat. Berapakah beratnya? Lari dia, Bian. Berdiri aja. 18 gram. Itu 18 gram ya? 18 gram. Ini gram? Iya. Ini beratnya 18 gram ini, teman-teman. Ya. Coba kalau 2, bener nggak? Kalau 2 berapa? Ayo. 36. Ya. Coba. Oh, pas. 36. Kelihatan di kamera? Pas 36 jatuh ya. Seperti itu. Jadi kita tes sekarang. Ini piring kertas. Kira-kira beratnya paling 1 gram bolehlah. 2 gram nih. 3. Berapa? Oh, berarti kalau 3 berapa? Ya bener harus makan ya. Jangan. Kalau ada 3 langsung aja tebak aja. 6. Kamu? 7. Kalau gitu saya bilang 5. Saya lihat ya. Wah, 9 ternyata teman-teman. Berarti yang paling mendekati siapa? Seperti itu. Tadi yang bilang aku 7, dia yang mendekati. Oh, 7. Makan, Gi. Dia bilangin enggak dimakan. Jadi kurang lebih permainannya seperti itu, teman-teman. Yeah, nanti kita akan menimbang benda yang kita bendanya tuh nanti kita acak. Jadi enggak satu utuh gitu. Oke. Ya, jadi semakin susah tantangannya, yang paling mendekati dia berhak untuk mengambil makanannya. Oke, okay, siap. Siap ya. Siap. Ini akan dibagikan kertas juga Alfian untuk nulis, Yogi, dan ini saya, spidolnya juga udah ada, jadi jangan nyontek. Saya jawab sendiri-sendiri aja. Langsung aja makanan yang pertama. Nah, yang pertama itu permen karet. Permen karet. Ini mau utuh atau enggak? Kalau utuh curang, nanti siapa tahu di sini udah ada yang nyontek, ya kan saya nggak mau. Soalnya di sini tertulis, kita tes dulu. Di sini tertulis nih. Iya, ada. Berat bersih 13,5, kita coba. Oh iya, ini sama bungkusnya. Oh, sama bungkusnya. Jadi, bungkus. Sekarang kita buka aja. Kita keluarkan satu aja. Ini buat kameramen deh. Wih, makasih. Nah, ini sisanya. Kita akan timbang. Sebelum ditimbang, silakan ditebak. Boleh dipegang dulu nggak gini-gini? Boleh, boleh. Pegang. Kayak angkat barbel lu. Oke, udah. Nggak ada suaranya. Di telinga nggak ada suaranya. Pak. Ayo, udah ada. Tebak ya, tebakan pertama. Iya. Gak boleh nyontek. Udah sih. Udah, spidolnya ya. Tutup dulu. Oh iya. Udah, kasih lihat dulu ke kamera jawabannya kita. Alfian berapa? 12. Saya 13. Saya 10. 10 ya. Sekarang saatnya kita timbang. Silakan kameramen ditaruh aja di atasnya. Iya. Siapa yang paling mendekati? Jangan ditekan kameramen. Berapa itu apa? 12. 12. 12. Saya hampir sekali.
sekali loh. Waduh, pas 12 ya. Berarti kali ini Alfian telah berhasil menebak dengan baik. Permen ini semuanya untuk Alfian yes. Berarti. Aduh, hebat juga dia. Kantongin dulu sini. Next, kita lanjut ke benda yang kedua. Iya, benda yang kedua, nanti kita akan menebak beratnya permen lollipop kali ya, ini ya. Okay. Kita tes dulu kalau permennya satu aja. Nah, ini 12. Sama kayak tadi nih, 12 ya kan? Sama kayak ini, ya. Sekarang kita coba toples ini berapa beratnya? 110. 118. Ini mangkoknya aja 118. Ditambah ini 12. Tapi ya? Bisa kok kalau misalnya mangkoknya mau dinolin tuh bisa. Ya. Oh gitu. Coba dinolin aja. Mangkoknya taruh ya, dulu. Mangkoknya taruh dulu. Dinolin kayak gini. Nah. Teng. Nah, pas ini jadi mangkoknya sudah tidak terdeteksi deh ya. Iya. Oke, sekarang permainannya nih. Supaya seru, kita nggak akan menimbang ini satu kan udah ketahuan dong. Udah tahu dong, 12. Saya akan timbang yang banyak. Ini dia. Kita akan taruh segini. Oke. Segitu tuh nih. Berapa pieces? Ketahuan dong ya kalau berapa pieces. Langsung ya? Aja kremek iya. Taruh sini. Iya bener ya, langsung ketahuan, langsung aja ya. Kayak gini tebak-tebak aja, tebak. Tebak, tebak, jangan dilihat, tebak. Aduh. Kalau dilihat ketahuan ya. Oke, okay, oke, okay, sudah. Kira-kira aja ya, mudah-mudahan. Tadi satunya 12 kan ya? Iya. Lagi, coba lagi. Coba. Awas ya, satu. Oke, okay, udah. Ini ditaruh kelihatan lagi, tutupin. Gak boleh dilihat. Oh, berarti beratnya nambah sama ininya ya? Sama apanya? Sama kertasnya. Ya enggak lah, nanti kertasnya gak dimasukin. Oke, okay, udah? Ya, kita okay, siap tebak sekarang. Oke. Okay. Eh, jangan nah. Belum. Oh, belum. Nah. Oke. Okay. Ya, tebak-tebakan aja lah. Oke. Okay. Ih lama. Udah? Udah. Kasih lihat ke kamera. 1 2 3. Berapa? 88 gram. 88 gram. Oke, okay. Saya tebak 150 gram. Banyak banget. Ini 105 gram. 105 gram. Ya. Salah pasti kamu. Orang satu aja udah 12 kok. Oh iya. Oke, okay, kita coba sekarang ya, buktikan. Masukkan yang pertama. Oh, ternyata beda-beda, Vian. Ada yang 13 malah. Waduh. Aduh. Kita masukkan semuanya. Wow, sudah 113. Artinya Alfian udah pasti kalah ya. Tambah lagi 4. Berapa? 163. 163 berarti saya yang paling mendekati ya. Yang lebih jauh, Alfian juga jauh. Yo. Berarti semuanya buat saya. Ya. Yeah. Terima kasih. Oke, okay, benda yang ketiga adalah biskuit. Oke. Okay. Nah, tapi kita nggak akan taruh semuanya. Nanti kita taruh mungkin setengah aja deh. Setengah ya, benar. Nah, silakan okay. Dipegang-pegang. Ya, ini segini berapa? Gimana tahu, belum baca. Ya, oke okay lah. Ini kayaknya ya tahu lah nih. Oke. Ini. Kayak tadi setara sama permen soalnya beratnya. Sama permen ya. Kurang lebih. Oke. Okay. Nanti kita buka, setengah kita taruh sini ya. Iya. Oke. Sudah. Kita tulis dulu jawabannya. Tadi kalau segitu itu bagi 2. Set. Alfian ini lama banget kalau nulis ya, heran aku. Masih berpikir, Pak. Jangan melukis. Dah. Lu kok sama? Hah? Kamu kok ikut-ikut? Masa sama? Mirip. Oh, mirip-mirip. Kamu punya? Aku kecil. Wih, salah pasti. Kita kasih lihat dulu ke kamera. Ya. Tebakan kita. Berapa itu? 160 gram. 165 gram. 76 gram. Oke. Wah, pasti salah. Terus setengahnya kan? Setengah ya. Ini berapa satu gini? 120. Yo, benar ini. Ternyata teman-teman di sini ada tulisannya 120 gram. Kita tes dulu taruh di sini coba. 138 sama bungkusnya itu, sama udara. Ternyata Yogi yang benar ya. Kita akan coba. Belum tentu, Pak. Hah? Sudah jelas. Waduh, separuh ya sampai segini ya. Iya. Oke, kita tes. Kita tes nih. Teman-teman akan menjadi saksi semuanya. Tuh, udah berapa, Vian? Udah berapa? 25. Tambah lagi 37. Ini udah separuh nih. Tambah lagi. Udah.
61. 61 gram. Jadi yang paling mendekati adalah Yogi. Saya sudah mendekati. Wah, Yogi yang paling mendekati teman-teman. Ya, setelah soalnya, ini berarti semuanya buat Yogi kali ini. Mantap. Padahal aku paling suka itu Mari Regal. Iya, itu enak banget. Objek yang berikutnya teman-teman, ini adalah makanan favorit saya ini. Saya juga suka. Saya suka banget. Jadi ini akan ditimbang. Kita enggak boleh ngintip dulu, jangan dicontek. Okay. Silakan dipegang-pegang gini aja. Ayo, Fian. Siap. Nah, ini silakan. Sudah bisa menebak. Pak, pak. Tadi coba kalau balik. Lebih ringan gini kayaknya daripada gini. Ini kalau kalau ada dua bisa gini. Jadi trok. Halo, halo. Eh, itu kemarin karaoke udah lewat. Ya, oke lah. Coba. Dakduk, dakduk, dakduk. Iya, iya. Sudah tahu? Kita tebak beratnya. Ini dinolin dulu kali ya, Pak? Nolin ya. Udah. Kita tebak beratnya ya. Kurang lebih. Kurang lebih sih kayaknya. Sudah. Kasih lihat kamera. Iya. Kamu berapa? 82 gram. 75. Jauh sekali. 105. Oke, kita akan lihat, ini seru sekali teman-teman. Kita akan timbang berapakah sebenarnya berat es krim ini. Benar. Tapi kita akan timbang es krimnya hanya separuh saja. Ya, jadi kita buka dulu, kita jilat-jilat dulu baru ditimbang. Jangan. Oke, langsung aja ditimbang ya. Siapa yang paling mendekati? 1 2 3. 3. Berapa beratnya? Berapa? Berapa? 84. Hah? 84 gram. Siap. Saya menang lagi, Pak. Ih, benar mendekati saya. Tapi kok pakai tangan kayak berat banget. Enggak, dia. Coba kalau 84 ke 82 selisihnya berapa? Selisih 2 dong. Kalau ke 75? 9. Oh, kalah saya. Berarti kali ini dimenangkan untuk Yogi. Akhirnya. Silakan Yogi, kamu akan berhasil mendapatkan saya ini. Enak banget nih. Minta? Boleh? Nanti aja. Yogi memenangkan lagi teman-teman. Lanjut. Benda yang berikutnya, kali ini kita akan menimbang satu bungkus coklat ini. Iya. Jangan dibaca, curang kamu. Ih, ada lagi. Ini kelihatan ini, 50 gram. Setengah aja nanti. Oh, nanti kita potong ya. Iya, potong. Potongnya seberapa biar janjian dulu? Ya, 1/4 boleh. Oke. Pegang, silakan. Ini jangan sampai Yogi menang lagi nih. Ini enak soalnya nih. Masa nebak-nebak gini menang terus, giliran gambar kalah gimana sih Yogi? Kita kembali lagi besok ke challenge gambar aja. Oke, tapi siap. Itu ada ini loh, banyak banget yang komen. Nanti pesertanya tolong Jainal, gitu. Biar gantian. Potong segini ya, tapi yang kita hitung yang lebih banyak ya. Iya. Oke, kita catat dulu berarti. Oke. Sudah, kasih lihat ke kamera. Oke, sudah. Sudah. Wow, ini mepet sekali nih. Terjadi persaingan sengit ini kali ini ya. Alvin berapa? 43 gram. Saya 45. Saya 41. Oke, ini ketat sekali. Silakan Ibu Kristina bantu dipotong. Ya, jadi sekarang coklatnya sudah dipotong oleh Kristina. Ya. Seperti ini menjadi 3/4 bagian. Kita akan timbang sekarang menjadi saksi kalian teman-teman. Siapa yang berhasil menebak beratnya dengan benar. 1, yuk, siap. 2, yes. 3. Berapa? Hah? 38. 38? 38. Masa Yogi lagi? Saya mendekati, Pak. Saya paling rendah di sini. Paling tahu dia kasih berat-berat ini ternyata. Saya menang lagi. Enak nih coklat nih. Ikhlas kan? Masa kita kalah terus? Iya. Ini rugi saya loh. Ini coklat dari saya semua ini. Diambil sama Yogi ini. Aduh. Ya selamat Gi. Feelingnya. Boleh disimpan nanti dihabisin di rumah aja ya. Siap, siap. Ya, itu masih ada potongan yang kecil kan? Masih, masih. Buat saya aja. Itu buat Yogi juga yang menang. Buat Yogi juga. Iya. Lanjut lagi. Lanjut. Oke. Okay. Ya, ini adalah benda terakhir teman-teman. Jadi pastikan kamu berpikir dengan benar ya. Saya juga akan lebih konsentrasi lagi karena di sini makanan yang terakhir ini enak sekali, lihat. Wow. Ini menggiurkan sekali. Boleh dipegang. Wah, ini nggak tahu nih sama piringnya nanti. Sama piringnya kita timbang nanti. Waduh, ini berat banget ini.
Oke lah, sudah. Oke, sekarang giliran saya meraba-raba. Oke. Berat ini. Oke. Udah. Wow. Sudah? Tulis? Ya, sudah. Tulis? Oke. Mulai. Sudah, Nepian? Sudah. Kasih lihat ke kamera. Ya. Berapa? 390 gram. 1100 gram. 758 gram. 758 gram. Yakin? Yakin kan piringnya? 1000 itu kan 1 kilo. Iya, piringnya berat. Enggak sama sekilo rasanya. Ya enggak apa-apa. Kita tes aja ya. Baiklah. Kita akan lihat siapa yang paling mendekati dia berhak memakan cake-nya. Iya. Oke. Saya tidak sabar. Kita timbang sekarang ya. 1 2 2 Mati timbangannya. 3 Tunggu belum. Belum. Udah. 1 2 3. Berapa, Nal? 625. 625 gram. Siapa yang paling mendekati? Saya. Yogi yang lagi yang mendekati. Kenapa dari tadi semuanya Yogi yang berhasil ini? Kok dia curang ya? Dia punya ilmu timbangan makanan ya kayaknya dia. Jamnya mungkin, Pak. Dia kalau megang sesuatu, di jamnya tuh keluar langsung beratnya berapa. Enggak. Curang. Jadi benar nih 600? Benar tuh. 625. Aduh, berarti ini buat Yogi lagi. Semuanya buat Yogi hari ini. Semua makanannya sudah pergi ke Yogi, teman-teman. Kita rugi nih. Saya beli cake semuanya, saya rugi nih buat Yogi semua. Aduh. By the way, videonya ini adalah objek terakhir, teman-teman. Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini. Kalau kalian suka, diklik tombol like yang ada di bawah. Nanti kita bisa buat lagi dengan objek yang lebih seru lagi pastinya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi kapan, Bian? Besok pasti. Dadah. Habiskan lagi. Wah, enak banget nih. Aduh.